Troisi kereta api. Hai Troy, sebuah hari yang cerah. Haruskah kita pergi ke danau dan bersantai-santai? Lihat, itu Bobby. Hari yang luar biasa untuk berlayar. Ada masalah apa? Troy ingin tahu apa masalahnya. Ada kebocoran dan air masuk. Astaga. Ide bagus, Troy. Kita harus kembali ke Teddy dan membawa kendaraan yang bisa menolong Bobby. Maaf telah mengganggu, Teddy. Tapi Bobby si perahu mengalami kebocoran dan air telah masuk. Bisakah kamu menolong? Luar biasa. Jenis kendaraan apa itu, Teddy? Pilihan bagus. Sebuah kren bisa mengangkat Bobby ke tepian danau. Kerja bagus. Ayo kembali ke danau dan memasang kren ini. Sampai jumpa, Teddy. Baik, Troy. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Haruskah kita mengeluarkan barang-barang terlebih dahulu? Hei kamu, siapa namamu? Charlie? Senang bertemu dengan kamu, Charlie. Terima kasih telah membantu kami. Kami mempunyai pekerjaan yang sangat penting untuk kamu. Bobby si perahu telah tenggelam dan dia memerlukan pertolongan agar bisa ke tepi danau. Bisakah kamu lakukan itu? Coba lagi, Charlie. Sedikit lagi. Bobby, cobalah untuk mengapung di atas air sebisa kamu. Pekerjaan bagus. Troy, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk menambal bocoran itu dan menolong Bobby agar bisa ke danau lagi? Kamu bisa? Luar biasa! Pekerjaan bagus, Troy! Aku rasa ini saatnya Charlie kembali ke rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah, Troy. Troy si kereta api.
Hey, ini dia Troy. Kamu mau pergi kemana? Kamu menuju ke kota kereta? Kamu tahu arahnya kemana? Ada apa, Troy? Kenapa kamu berhenti? Oh tidak, beberapa lintasan rel hilang. Pemikiran bagus. Teddy, asisten jenius kamu, pasti punya solusinya. Hey Teddy, apa yang kamu lakukan? Wow, sebuah topi yang cantik. Dengar, Troy dalam masalah. Dia memerlukan bantuanmu. Sebentar lagi dia akan datang. Seseorang telah mencuri beberapa lintasan rel kereta, Teddy. Dan sekarang tidak mungkin Troy bisa pergi ke kota kereta. Kamu pikir apakah kamu bisa membantu? Kamu akan memberikan Troy sebuah topi? Bagaimana bisa itu membantunya? Oh, aku paham. Topi ini penuh dengan kejutan. Teddy siap menangani masalahmu, Troy. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan dalam pencarian hilangnya lintasan rel. Luar biasa, sebuah pipa gelembung. Kamu terlihat cocok, Sherlock. Maksudku, Troy. Ayo, investigasi kita mulai. Apakah kamu menemukan petunjuk, Troy? Topi kamu sangat luar biasa, Troy. Lintasan rel, akhirnya ketemu. Ini artinya si pencuri tidak jauh. Kamu harus menemukannya. Astaga, si pencuri tidak terlihat dimanapun. Hey, topi Sherlock Holmes kamu bergerak. Mungkin artinya si pencuri ada di dekat sini. Dia pastinya si pencuri. Di sampingnya ada tumpukan lintasan rel.
itu, Tony. Oh tidak, dia melarikan diri. Tapi bagusnya dia tidak membawa lintasannya. Kerja bagus, Troy. Sekarang kamu bisa memperbaiki lintasan relnya dan semua orang akan bisa pergi ke kota kereta lagi. Dan terima kasih, Teddy. Tanpa bantuanmu, Troy tidak akan bisa menemukan si pencuri.